Kita adalah cara untuk kita ini mengucapkan terima kasih kepada Nabi di atas apa yang telah Nabi lakukan kepada kita ini, melainkan dengan hanyalah kita ini mengucapkan selawat dan salam kepadanya. Tanda terima kasih kita, satu orang kalau dia banyak berjasa pada kita, kita nak balas kita tak mampu, kita terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun mungkin terima kasih kita tu taklah menambahkan apa-apa harta kepadanya, tapi ia merupakan pengubat, tanda kita seorang insan, dan merupakan tanda kita seorang akhlak yang baik. Sebab itu maka Allah Azza wa Jalla menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bila kita selawat memang memihun kesejahteraan pada Nabi, tetapi kebaikan selawat balik pada kita. Selawat itu bukan memohon pada Nabi seperti mana yang orang kadang-kadang, yang kadang-kadang dia mengandaikan dia ahli selawat. Ketika dia selawat, dia meminta seolah-olah Nabi memberi power kepada dia. Tersasul mereka dalam memahami agama. Selawat itu memohon kurniaan kesejahteraan daripada Allah untuk Nabi. Memang Nabi sejahtera, tapi demikian kita berterima kasih, dan demikian kita meyakini Allah boleh mengurniakan tanpa limit ataupun tanpa sebarang andaian kita melebihi igawan kita untuk Nabi. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullah, dan rahmat Allah, rahmat daripada rahim, kasih sayang Allah, kurniaan Allah. Sahabat menyebut salam ini ketika Nabi hidup di dunia dan ketika Nabi telah pun wafat. Ketika Nabi telah wafat, rahmat Allah di syurga, macam saya sebut, merentasi, mengatasi apa yang kita andaikan, tidak ada limitnya. Wa barakatuh, dan keberkatannya. Barakah daripada perkataan birkah, telaga, tempat simpan air. Barakah ialah ziyadatul khair, penambahan kebaikan. Sebabkan sesuatu yang berkat ditambah kebaikan padanya. Secawan air yang berkat tak sama dengan 10 yang tak berkat. 10 ringgit yang berkat tak sama dengan 1000 ringgit yang tidak berkat. Pada keberkatan ada keajaiban, ada kurniaan. Sebab itu kita mencari keberkatan, mencari kita berduduk dengan orang-orang yang diberkati, rajul mubarak. Maka apabila diberkati, Allah mengurniakan kurniaan yang kita sangka dan tidak sangka. Bukan soal mampu makan dan minum, tapi keberkatan merentasi itu semua. Sebab itu kita dalam hidup ni cari berkat. Kita minta hal ini diberi pada Nabi. Karena kita nak bagi duit tak boleh kat Nabi. Nak bagi makanan Nabi dah tak ada. Yang ada hanyalah memohon pada Tuhan, limpah, limpahlah kurnia pada Nabi kami ini. Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Ungkapannya ialah assalamualaikum, ke atas kamu wahai Nabi. Walaupun Nabi tidak ada, semasa nak sahabat membaca pun mungkin Nabi ada dalam masjid, tapi bukan Nabi dengar. Bahkan sahabat yang di Mekah, di Madinah juga membaca di Mekah, di Yaman, di mana semua tempat yang pergi pada zaman Nabi juga membaca assalamualaikum. Tidak membaca assalamu ala nabi, salam ke atas Nabi. Karena Nabi tak ada di depan, tak payahlah mukhatab ataupun khitab secara orang yang berada di hadapan. Pada andaian seperti mana pendapat Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud dia menyatakan, kunna naqul fi ahdin nabi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, falamma mata qulna assalamu ala nabi, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia kata dahulu kami membaca assalamu alayka ayyuhan nabi, salam kepada kamu wahai Nabi. Bila Nabi wafat, kami membaca assalam, salam kepada Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud. Tetapi ulama-ulama majoriti berpendapat
bahawa kenyataan Abdullah bin Mas'ud ini hanyalah pendapat peribadinya. Kerana ada riwayat di mana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, di mana Umar bin Khattab mengajar bacaan tasyahud di atas mimbar, dan Umar mengajar assalamu alayka, bukan assalamu ala nabi, assalamu alayka, seperti lafaz walaupun nabi dah tak ada, dan disaksikan oleh semua sahabat yang hadir, dan tidak ada yang mengubah atau memberikan pendapat yang berbeza dengan Umar. Maka walaupun ada pendapat, Al-Albani menyebut juga pendapat itu, tetapi kita menyatakan bacaannya seperti yang dibaca oleh jumhur para ulama, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuan-tuan, kalau kita lihat kepada tasyahud ini, tadi kita telah ungkap untuk Allah, ini kita ungkap untuk nabi. Setiap hari kita berbicara dengan nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi. Nabi tak ada depan kita, tetapi bagi Allah itu malaikat yang membawa salam kita kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak bawa salam kepada nabi, ramai sangat ni, berjuta-juta, sempatkan nabi menjawab salam? Nabi bukan hidup di alam kita ni, alam dengan penuh keajaiban yang Allah kurniakan. Salam kita sampai kepada nabi, bererti kita setiap hari tadi pun memberi salam pada nabi. Tak nanti kena pergi ke makam nabi baru kata assalamu ala nabi. Setiap hari kita bagi salam kepada nabi, setiap hari kita ingat dan berhubung dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya kita ni kadang-kadang kita sebut assalamu alayka ayuhan nabi, kita pun tak ingat kita bagi salam kat nabi. Tahu-tahu kita bagi salam habis mayangnya, kita tak rasa kita bagi assalamu alayka ayuhan nabi. Terasa kita ungkap pada nabi, terasa bahawa nabi mendengar suara kita memberi salam kepadanya. Sedangkan saban hari kita diajar untuk berhubung dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita fahami solat menurut sunnah, tak adalah kita heran, aku ni kalau tak pi berselawat tengah padang depa mai ni, koranglah selawat pada nabi. Kerana kita tak faham. Lalu orang manipulatkan kita, nak dapat selawat yang luar biasa yang tak ada dalam hadis-hadis semua. Ni ada petua ataupun ada boleh bagi ijazah mana-mana orang selawat hak ajaib-ajaib ni. Kalau tidak, kita jauh pada nabi, hanya melalui ni geng-geng ni saja boleh dekat dengan nabi. Sebab kita tidak menghayati salat, lalu kita termakan dengan buah itu. Jika kita menghayati salat, kita tahu setiap hari berulang kali assalamu alayka ayyuhan nabi, salam kepadamu wahai nabi, warahmatullahi wabarakatuh. Betapa nabi itu dekat dengan perasaan kita. Setiap hari kita berbicara dengannya, dan setiap hari man salla alayya marrah sallallahu alaihi wasallam, Allah jawab salam kita kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita insan yang tahu berterima kasih terhadap sumbangan dan jasa yang telah nabi berikan.